Alhamdulillah wa syukurillah. Kita aturkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita umur agar kita bisa mengerjakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dikabulkan segala amal kita insyaallah, dan mudah-mudahan kita digolongkan hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat insyaallah, sebagaimana Allah memberikan kita nikmat bisa duduk di majlis ilmu, bisa duduk di kebun syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan nikmat tersebut. Kita meninggal bertahan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurganya Allah bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال أقو قطعا الحبيب عبد الله بن علي الحداد. Kemarin itu sudah menjelaskan masalah bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, dan menjelaskan hati yang paling jernih itu nangkaya apa, hati yang kokoh itu nangkaya apa, dan hati yang lembut itu nangkaya apa, yang mana apabila hati itu jernih, hati itu kokoh, dan hati itu lembut terhadap seluruh orang yang beriman, maka wadah itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita amalkan insyaallah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jar beliau, aku katakan keyakinan adalah satu ibarah timbulnya ilmu di dalam hati dan penguasaan iman atasnya. Yakin, keyakinan adalah satu ibarah timbulnya ilmu di dalam hati. Orang itu bisa dikatakan orang itu mengetahui, tapi belum tentu ia yakin. Ya, perbedaan antara ilmu dengan yakin, amunnya ilmu itu inya mengetahui, tapi apabila yakin, inya itu hatinya sudah tumakninah dengan apa yang diketahuinya. Contoh yang paling nyaman masalah keyakinan ini, contohnya kematian. Yakin kada bahwasanya mati itu pasti? Yakin kalau nah itu kadada lagi keraguan bahwasanya mati itu pasti terjadi, lalu ada timbul di dalam hati, oh aku ini nyata sudah pasti mati. Tapi timbul pertanyaan kena di sini, timbul pertanyaan, yakin aja bang aku ini mati, tapi kenapa masih gawian kada bagus? Padahal amun orang itu yakin bahwasanya inya pasti akan meninggal dunia, maka umur ni kada bebau pian. Ada nang kanakan meninggal, ada nang orang anom meninggal, ada orang yang tua meninggal. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita beratan insyaallah dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu aja bahwasanya umur kada bebau, mati itu yakin, tapi kenapa jadi masih menggawi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya, jawabannya sebuting bahwasanya kita kada mendapatkan cahaya yakin tersebut. Makanya ajar sebagian ulama, idza asyraqat nurul yaqin fi qalbil mu'min ka'anna al-akhirah fi amami wa ad-dunya ma indahu jah fi qalbi ma indahu athar fi qalbi. Jar ulama, seandainya cahaya yakin itu ada di dalam hati orang beriman, inya beda pian yakin lawan diberi Allah taala nurul yakin. Contohnya
contoh yang paling nyaman. Apa ya lah contohnya lah. Orang tuh berjalan membawa sintar aja. Tapi sintarnya kada menyala. Kira-kira kayak apa ya? Yakin sudah membawa sintar nih. Wong cagaran selamat aku nih kena bawa sintar. Biar dikadap aku berjalan. Sekali hendak menyalakan, kan kada menyala. Inya kada bisi nur yakin itu nah. Itu contoh. Lalu terpikir nangka ini. Oh, kayak apa caranya supaya menyala? Amunnya sintar anda kibat terai. Tapi amunnya hendak mendapatkan cahaya yakin itu, jar ulama ada 4. Ini salah satunya aja. Salah satu yang daripada 4 ini hendak bujur-bujur kita mendapatkan cahaya yakin itu supaya sintar itu menyala. Kawa berjalan, jangan dibawa aja tapi sintarnya mati. Nah, babar. Yakin aja mati itu ada, tapi kenapa kita ini masih modal antara percaya lawan kada, padahal yakin, tapi antara percaya lawan kada, kenapa? Kada bacahaya yakinnya. Lalu hendak mendapatkan cahaya tadi nang kaya apa? Diisi baterai. Apa diisi baterai jadi yakin? Kada nih tupang sintar kada diisi baterai. Lalu napa yakin ini supaya bercahaya? Napa? Maka jar ulama yang pertama kasratul zikir. Yang pertama memperbanyak zikir la ilaha illallah, itu akan membuat yakin kita akan bercahaya. Alhamdulillah tadi berapa kali kita menzikir la ilaha illallah, ini bertahlil pulang la ilaha illallah. Mudah-mudahan yakin kita yang ada di dalam hati ini bercahaya insyaallah. Nyamunnya bercahaya nyaman, paling kadang kita berdoa dulu lawan Allah. Ya Allah, Allah Ta'ala Maha Pengabul, apalagi orangnya banyak nang kayak ini nah. Ya Allah, mudah-mudahan yakin yang ada dalam hati kita insyaallah bercahaya insyaallah dengan cahaya zikir. Itu yang pertama hendak supaya bercahaya yakin yang pertama. Nah, fajar ulama, yang pertama kasratul zikir. Banyak berzikir. Alhamdulillah sudah nyabarataan ini terkumpul di majelis taklim. Amunnya orang ketujuh hadir majelis taklim, insyaallah itu cahaya nur, nur daripada yakin itu kena begamatan kena tarang aja akhirnya. Aduh mau apa langsung tak tarang nang kayak itu. Tunggal gimitan dulu, tunggal gimitan. Nah, kena hadir pulang, jangan dipajahi. Ini tahu sudah menyala di majelis taklim. Imbah bulik dipajahinya pulang nurnya nang kayak apa kisahnya? Jangan dipajahi. Oh iya aja kena hendak dipajahi kena isi pulang. Habis kisahnya baterainya isi pulang. Seminggu sekali nih isi baterai. Kan paham aja kalau sudah. Apalagi saban hari diisi. HP tuh omnya ada diisi saban hari apa? Mati. Ya. Itulah la ilaha illallah. Yang pertama kasratul zikir. Banyak berzikir, alhamdulillah kita di sini kan banyak berzikir kan himung kalau hati kalau lah. Yang kedua napa jar ulama? Tafakkur. Tafakkur. Orang yang jangan tafakur memikirkan bebinian lain kisahnya lah. Tafakur memikirkan gawian lain. Ini tafakur napa? Tafakur di masalah akhirat. Oh aku ni pacangan mati bang. Nah, han orang tafakur tu insya Allah dapat aja. Oh aku ni pina sedikit bang nak beribadah. Han tafakur kalau lah. Oh aku ni nah, kena cagaran mati. Aku bisi anak nah, ya Allah anakku ni nah. Dipikir, ya Allah punya jadi hamba Allah yang soleh nang kayak apa? Mang kayak apa punya kena mengaji akan aku dalam kubur? Kemanya kayak apa kena punya mahadiah aku kena mana aku meninggal? Han tafakur kalau lah. Oh tafakur pulang. Maka pian amunnya tafakur terus lalu kena apabila pian tafakur kepada Allah maka akan menghasilkan buah muraqabah lawan Allah. Amun orang itu rancak tafakur melihat apa? Melihat muha bin belain beritaan. Tafakur umai Allah Ta'ala hebatnya kan itu kalau lah batu pulang tafakur pulang umma angin nyamannya ay siapa menciptakan angin Allah batu pulang melihat kena berjalan pulang melihat batu melihat asma bagusnya ciptaan Allah
Palingan melihat langit kan muraqabah. Ya. Amunnya sudah rancak, tapi ini harus makanya jarbarun ulama harus dengan riyadhah. Apa arti riyadhah? Olahraga. Maulah orang hard main bulu tangkis tuh langsung bisa menyemes kayak mencirup itu awalah. Wah, pasti betapakan dulu ya. Kalau tunggal gimitan, maulah jadi langsung orang hard main sepak bola kayak itu juga. Kadang bapak menendang langsung satu kayak bola. Bisa menggelek. Ini bahasa dunia. Apalagi orang hendak menuju kepada Allah harus ada riyadhahnya. Paling kada melihat nasi, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ingat lawan Allah yang memberi rezeki. Ya, ingat lawan Allah Ta'ala yang memberi rezeki kau minum. Ya. Kena amunnya sudah muraqabah itu kuat, kena dengan sebab tafakkur, tafakkur menghasilkan muraqabah, maka Allah Ta'ala akan berinya napa buah hasil daripada berdataan itu napa musyahadah. Musyahadah ni rasa keganangan, ajar guru. Abah guru sekumpul mah arti musyahadah tu keganangan. Lalu rasa hendak keganangan dia lawan Allah. Asa kada nyaman kada mengingat sidin. Kenapa gerang kerancakan sudah melihat sih? Kena teingat lawan Allah pian tahu munnya pinan ingat-ingat lawan lawan orang keganangan. Kalau munnya kada teingat lawan inya. Tapi itu dengan mura dengan apa ria, ria Allah dengan olahraga berlatih tunggal gimitan nang itu nah pian tu rancang seharian lawan anak terus terpisah sehari kayak apa perasaan pian tegenangan kalau lah nang itu juga orang al-arif billah ha? Ingat terus lawan Allah ingat nikmat-nikmat Allah ya tafakkur dengan apa tafakkur nikmat-nikmat Allah subhanahu wa Allah taala masih memberikan aku umur umma Allah memberikan aku nikmat-nikmat ini alhamdulillah. Itu kena yang mengolah napa mengolah cahaya di dalam hati di mengolah yakin itu bercahaya. Makanya ulama apabila sudah hati itu bercahaya maka seakan-akan akhirat itu ada di hadapannya. Itu amun sudah orang sudah bisi cahaya yakin. Amun sudah ada cahaya yakin di apa sudah ada bercahaya yakinnya akhirat itu nang kaya di hadapan bahwasanya oh ini pang yang aku cari nah oh ini pang nah hartaku yang bujur nah oh ini pang yang kena yang mulah aku bahagia nah oh ini pang yang aku cari dunia kena inya mandangnya seperti pandangan Sayyidina Muhammad. Kenapa gerang karena Sayyidina Muhammad sudah diberikan Allah taala cahaya sempurna di dalam yakinnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Napa pandangan Sayyidina Muhammad bahwasanya dunia kada sebanding dengan sayap sebuting sayap napa nyamuk kan itu pandangan orang yang sudah bisi ini kada dapat gawian atau bu ujung sedikit aja ada jo ujungannya maka kenapalah jar nih ujungannya pina kada banyak hari ini kan protes lawan Allah taala padahal bu ujung aja sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa? Karena cahaya tadi kurang. Ya. Yang pertama banyak berzikir, yang kedua tafakkur, yang ketiga apa? Yang ketiga kathratus salati 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak membaca selawat dan salam kepada orang yang paling dicintai Allah yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pahala salawat sebuting ini ya Allah yang mana dijawab oleh seorang berataan jamaah ini ya Allah, kirimkan ya Allah pahalanya ya Allah terhadap anak kita atau ini salah satu anak yang berkhidmat dahulunya di majlis kita di Syababun Nusrah. Syababun Nusrah itu ulun mengambil kata-kata Syababun Nusrah itu dari Habib Bakri, Habib Muhammad Bakri yang ada di Hadramaut. Beliau itu ketujuh menyambat buhan anak-anak muda, Syababun Nusrah. Syababun Nusrah. Jadi ulun ingat nang itu. Di ulun ngarani Syababun Nusrah. Jadi meninggal semalam pas kita doakan meninggal orangnya. Orangnya itu sudah koma. Kada kawa lagi, sudah berbangun, matanya kada berfungsi lagi, cuci darah terus ini di sini kan cuci darah kata kada kawa berpandir. Sekalinya ada dingsana kita mengirim video kita. Ada kalau yang ulun doakan semalam yang di situ dikirim ni mamanya bagisah dikirimnya nak ini ada doa nak dari Saiful Rahman bangun orangnya koma mana mak bujur enggak saya khusus Saiful Rahman mendoakan kau bapandir kehimuan takajud mana mak dengarkan ulun mendengar mak dengarkan sih dia dengarkan sidin anaknya
pemulaan tahajud, yang kedua senyum. Dengarkan lagi ulun, Mbak, dengarkan pula. Kita mendoakan apa? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah diberikaninya kesabaran ya Allah. Orang yang sudah kasihan benar kritis benar sudah. Ya Allah, mudah-mudahan inya diberi makom ridho ya Allah. Yang terakhir, yang ketiga kali, putarakan lagi, Mak, putarakan, menangis. Menangis. Jangan pisahi ulun Mak aja. Udah mendengar video tuh. Yang terakhir, jangan pisahi ulun malah aja. Pian ridho aja kalau ulun jar, amun pian kada ridho ulun kada bulik. Imbahnya itu meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan ridho. Kuitan launinya. Kan? Berkat khidmah. Berkat khidmah. Amun sudah diikuti itu jangan dilapas. Jangan dilapas. Oleh kena koler hadir majelis ilmu. Ini lain majelis kita lain. Ini majelis berhubung dengan majelis yang ada di kota Tarim, Hadramaut. Majelis Bubuhan Sada Ala Ba'alawi. Ya. Jangan koler berkhidmah. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya insyaallah di sisi Allah, insyaallah dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehat insyaallah, dan dimasukkan dalam syurga bighairi hisab. Nyaman sudahnya masuk dalam kubur, tenangnya, senyumnya lagi sudah hilang dah, yang apa nih, yang sakit-sakitnya tuh hilang sudah di dalam kubur tuh lagi kenyamanannya. Apalagi selawat kita hadiahkan berataan, pokoknya majelis hari ini berataan mulai baca selawatnya sampai akhir karena kita hadiahkan keseninya. Dan mudah-mudahan abah mamanya diberikan kesabaran insyaallah, dan mudah-mudahan digantikan oleh Allah anak yang soleh dan solehat insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang kedua. Yang ketiga, salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak membaca selawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, supaya cahaya nur yakin itu ada, yaitu apa? Yaitu ketujuh, berkawan lawan orang yang soleh. Yang keempatnya ini ada berataan di dalam majelis ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang soleh di hadapan kita? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sekalipun sidin meninggal dunia, tapi sidin meninggalkan ilmu-ilmu sidin. Kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan cahaya yakin kita insyaallah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keyakinan adalah satu ibarah timbulnya ilmu di dalam hati dan penguasaan iman atasnya, yaitu ketenangan yang dimohon Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya, sebagaimana telah dikhabarkan dengannya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Pemulaannya itu apa? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min. Wahai Allah, ulun handaknya melihat pian kayak apa caranya pian menghidupkan orang yang mati. Nabi Allah Ibrahim, ikam kada percaya kah aku kau menghidupkan orang mati? Kada wahai Allah, ulun yakin, ulun tahu. Supaya apa garang jar Nabi Allah? Walakin liyatma'inna qalbi, supaya hati ulun tu itu tenang, lebih tenang dan lebih dingin lagi dengan apa yang sudah ulun lihat dan ulun yakini. Nah, itu sudah mendapatkan nur, cahaya daripada Allah. Daripada artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum yakinkah engkau wahai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Dari keterangan ini menjadi jelas bahwa keyakinan adalah puncak iman. Disebutkan di dalam hadis, al-yaqin huwal iman kulluh. Artinya keyakinan adalah iman seluruhnya. Itulah. Nah, jadi apabila orang itu sudah yakin, orang itu sudah mendapatkan cahaya yakin, inya kada cukup kita itu yakin aja, tapi kita cari yakin kita tuh supaya membawa kita kepada kebaikan.
keyakinan kita. Makanya jar ulama jar ulun tadi, apabila sudah bercahaya yakin yang ada di dalam hati seseorang, maka pasti kena inya di hadapan ini melihat akhirat itu seakan-akan di hadapannya. Akhirat harus dipikirkannya, akhirat harus begawi, akhirat jadi dipikirkannya. Hah? Okay, namun ada lebihan, aku hendak membantu agamanya Rasulullah, aku hendak membantu sunnahnya Sayyidina Muhammad. Nukar HP hanyar, berpikirlah akhirat. Dia langsung tak, oh aku hendak menyebarkan hadis-hadis Sayyidina Muhammad daripada kalam-kalam ulama. Ulama ada mensyarahkan hadis, lalu dikirimnya, gasan kekawanannya. Itu bagus, itu pikirannya gasan akhir, gasan akhirat. Itulah gasan akhirat. Al-yakin huwal iman kulluh, artinya keyakinan adalah iman seluruhnya, dan tidak ada sesuatu yang turun dari langit lebih mulia daripada keyakinan yang Allah turunkan dari langit. Itu kadada yang lebih mulia jar di sini, kecuali apa? Kecuali orang tersebut diberi keyakinan. Pian yakin kada lawan Allah bahwasanya Allah taala ada. Yakin kalaulah hendaklah pian bahwasanya membawa faedah, yakin pian tuna bahwasanya Allah taala ada. Keyakinan pian itu nah membawa faedah. Apa caranya supaya mendapatkan faedah? Ini ada cahaya yakin tadi yang menunjukkan oh Allah taala ada. Aduh ini aku nah berbuat maksiat nah itu bawa faedah ngarannya yakinnya. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin kada Allah taala melihat. Yakin kada Allah taala yang memberi nikmat. Amunnya inya yakin bahwasanya Allah yang memberi nikmat, pasti otomatis muntungnya langsung mengucapkan alhamdulillah. Itu dapat cahaya ngarannya, dapat cahaya yakin ngarannya itu. Lah ingatkanlah berjalan itu harus belampu. Jangan kadap, pada kalau berjalan namanya kadap. Nah, paling kadap bawa sintar, tapi jangan sintar buruk. Sintarnya hancur, rusak, maulah. Bawa sintar yang bagus, yang sudah ada baterainya. Apalagi nukar yang larang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak ada sesuatu yang turun dari langit lebih mulia daripada keyakinan. Yakin. Kita, oh ini nah, misalnya pian yakin lah, yakin bahwasanya majelis nang kaya ini nah membawa keberuntungan pian di akhirat. Ulun kadang aku sumpah tuh, ya sudahlah, pokoknya di atas daripada sumpah, oke lah. Kenapa? Bujuran tuh, duduk pian setumat ini nah, dibandingkan umur pian begawi, lalu mendapatkan seisi-isinya berataan pian jadi rajanya di dunia ini nah. Kan kayak apalagi mencontohkan sudah raja di dunia. Harta berat anapun pian bertahan di seluruh dunia ini nah. Duduk pian setumat di sini ya. Lebih baik pian duduk setumat di sini daripada yang bertahan itu. Ya. La ilaha illallah. Tapi yang punya sudah dapatnya si jago merah ya Allah. Jago merah itu ada dua. Jago merah itu ada yang kertas. Tak melihat habang. Habang mata ya Allah. Nah, kada ingat lagi sudah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amunnya pian tu yakin tu nah bahwasanya harta duit yang tadi tu nah, oh ini yakin bahwasanya duit ini kada seapa-apanya, kada memberi aku faedah jua. Namunnya kada kugunakan gasan akhirat, lalu pian sedekahkan, ah dapat cahaya nur yakin ngarannya itu. Becahaya ngarannya yakin yang ada di dalam hatinya. Tapi amunnya napa digunakannya duit ini nah, gasan apa pulang gasan? Berjudi kah? Gasan? Maksiat kah? Apa misalnya duitnya itu kada hasilnya, berarti keyakinannya bahwasanya duit ini kada memberi. Pian tulah seandainya nang kaya yang kita berataan ini, amunnya ulun padahakan ada orang yang mendoktrin pian, "Hei, kam tahulah bahwasanya dunia itu lebih afdol daripada akhirat." Kira-kira pian percaya kada? Ada yang percaya sinilah. Hah? Coba ulun kaya ini jenah, afdol mana? Orang tuh yakin aja, afdol mana ajar? Afdol mana? Syait iblis kah? Sayyidina Muhammad kah? Yang mana? Lalu ada orang menyambat, afdol syaitan tau kada ikam? Kira-kira pengen percaya kada? Sebungul-bungulnya orang tuh lah. Orang ahli maksiat kayak apa aja pasti menyambat bahwasanya Sayyidina Muhammad yang paling oh, tergantung. Karena faedahnya daripada kata-katanya nih tuh, faedahnya ketika inya mendapatkan cahaya di dalam hatinya. Lalu inya hendak mengumpati Sayyidina Muhammad, kada hendaknya mengumpati iblis. Hah?
Ini bujur aja montongnya. Oh, Sayyidina Muhammad afdal jar. Sekalinya memilih apa? Memilih nonton TV daripada hadir majelis taklim. Artinya secara halnya menyambat bahwasanya setan itu naudzubillah min dzalik. Ya. Itu kenapa gerang? Karena kadada baca ha, ingatkan empat lah, empat. Yang pertama banyak berzikir. Yang kedua banyak berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashan ya rafi'ashan ya rafi'ashan Sayyidina Muhammad. Baik aku memuji Sayyidina Muhammad dan nyakulnya kerancakan sudah halku memuji makhluk yang kada dicintai oleh Allah. Banyak aku ini apa memuji yang kada dicintai oleh Allah. Banyak aku ini memuji dunia. Halnya muntungnya iya ai. Apalagi sampai tak muntung. La ilaha illallah. Tapi hal kita berdoaan yang hadir di majelis ilmu alhamdulillah itu halnya menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga tafakur. Tafakur terus. Bang, mikirkan apa gesan kita besangu di akhirat maka itu. Hah, gesan kita di akhirat yang terakhir mujadalatus salihin yaitu bekawan lawan orang-orang yang soleh. Amunnya kawa kita bekawan lawan orang soleh, sepasik apapun, sejahat apapun, apabila inya bekawan lawan orang soleh, maka jar perguruan kita bisa menjadi orang yang paling soleh. Berkat mujalasah, manjalasa, manja, manjalas, manjalasa, janas. Siapa yang ketujuh begaul lawan siapa, terserahnya begaul dengan siapa, janas, janas itunya akan terbiasa. Oh, meskipun orangnya kada baik, tapi nya ketujuh berkumpul bakitna akhirnya baik kena ya, dapat hidayah, dapat doa kah daripada orang-orang yang soleh. Itulah. Nah, mudah-mudahan kita berjalan jadi hamba Allah yang solehin, insya Allah, yang membawa kita kepada mati dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah lah. La ilaha dan cukuplah keyakinan itu sebagai keyakinan, cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Nah, sugih amun orang bisi nur yakinnya, nah, amun orang bisi nur yakin, sugihnya sudah dunia akhirat nyamaninya. Nah, percaya terus lawan Allah, percaya Allah Ta'ala mampu menjadikan hamba Allah yang asalnya kada bagus jadi bagus. Husnudzon ngarannya lawan Allah, diberi Allah Ta'ala pahala pulangkan nyamannya lah, bisi Tuhan yang sugih pemurah orangnya pulang, pada penyangitan pulang, hah? Maha pengampun pulang, hah? Berkuasa pulang, nyaman benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu al yakin wal afiyata fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakin afdala minal afiyah. Artinya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keyakinan dan kesehatan, karena bahwasanya tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih utama sesudah keyakinan daripada keafiyatan yang membawa kita kawa baiba
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan Allah taala umur yang panjang insyaallah, dijauhkan daripada bala dunia bala akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan yang ketujuh hadir majelis insyaallah ada hubungan kuat dengan para salafus salihin yang ada di hadirat insyaallah, dan mudah-mudahan yang mereka yang berkhidmat ya Allah, berkhidmat adanya berkhidmat di majelis ini aja pang lah. Mungkin lalu pulang. Artinya di mana-mana ada majelis ilmunya berkhidmah. Banyak aja majelis ilmu di sini. Sekalipun orangnya ada banyak, tapi nya ketujuh berkhidmah lawan majelis di sana diagungkan Sayyidina Muhammad. Di sana disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka-mereka yang ketujuh berkhidmah. Ya Allah, berikan keberkahan terbesar-Mu insyaallah. Ya Allah, berikan hidayah-Mu ya Allah, dan berikan mereka ya Allah di atas keinginan daripada hamba-hamba Allah yang saleh, yaitu pada lain mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan yang ketujuh berkhidmat Sayyidina Muhammad aja yang membalas akan kena di hari kiamat. Namun yang pada kawa di dunia, pada kawa di dunia insyaallah di hari kiamat kena, itu di hari kiamat baginda Muhammad yang mencarinya. Mana semalam si fulan yang ketujuh berkhidmat nih, nah di majelis ko aja sih, nah itulah majelis Rasulullah nih, apa bersambung sanadnya kepada baginda Muhammad. Kita kada merasa kita ini apa ada. Ada apa-apanya dibandingkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan nih anak kita nih Agustina bin Syahril, mudah-mudahan diangkat derajatnya insyaallah, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya insyaallah, dan mudah-mudahan ulun berharap kada lain pang mengisahkan tadi nih tuh, ulun berharap mudah-mudahan kalau pina inya memberi ulun syafaat kena. Inya nyaman sudah dalam kubur, kita kada tahu. Kada tahu pang kena inya memberi kita syafaat. Eh? Orangnya napa? Ulun mai kada bulik amun nyepen kada ridho. Ridho Allah fi ridho walidain. Han dapat makam ridho, kabul ngarannya doa kita malam semalam itu. Ya Allah berikannya makam ridho, ya Allah makam ridho, inya ridho lawan Allah, Allah ridho lawan inya. Selesai. Mungkin nangis itu karena terakhir doa kita napa mudah-mudahan diberikan Allah taala yang terbaik. Itu doa kita terakhir. Mungkin gara-gara itunya menangis lalu kada hendak mendengarkan apa-apa lagi, udah. Pagut namanya kada lawas meninggal. La ilaha illallah. Dan ini juga ada ketujuh hadir di majelisnya Habib Ibrahim kecelakaan meninggal dunia di Kintab, Eka Maulida binti Samuri, umur 18 tahun. Han, anumnya yang tadi umurnya berapa? 17 tahun. Si Agustina ini umurnya berapa? 18 tahun. Han meninggal dunia kecelakaan. La ilaha, umur kada bawa tadi lah. Ya mudah-mudahan kita dapat cahaya yakin tadi lah nih, mudah-mudahan mereka yang diberitaan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, insyaallah dikumpulkan dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga-keluarga kita juga beritaan abdul dikrifu alamanahu la ilaha illallah.